begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Java Championship Series yang akan ada pertandingan antara SMA Gloria 1 Surabaya melawan SMA Negeri 2 Ngawi. Dan acara ini dipersembahkan oleh Astra Honda Motor, MP Motor Honda, GYC dan DBL Indonesia serta didukung oleh UBS Go, Ultramilk, Azawer.com, PC, Roma Malkis, Milton as official partner, Pro Team, IndiHome as official supplier, Harian Surya, TribunNewsJatim.com, National Hospital, Main Basket, Disway.id, Mabar, dan Perbasi as supporting partner. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan inilah dia tim putri SMA Negeri 2 Ngawi. Yes, langsung saja kita panggilkan lawannya SMA Gloria 1 Surabaya. Langsung saja sekarang waktunya pemanasan. Dan buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia.
rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Let's get the beat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Cintaku adalah musik-musik warna hidupku.
selera ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Java Championship Series. Masih barengan saya teman-teman, Ajib Syahrian dari mainbasket.com yang bakal mandu kamu di pertandingan ketiga pada hari ini. Sekarang yang main tetap putri ya, SMA Gloria 1 melawan SMA Negeri 2 Ngawi atau Semada. Yang pasti pertandingan ini dilaksanakan di DBL Arena Surabaya. Nantinya anak-anak Gloria 1 akan pakai jersey warna jersey terang ya. Sementara anak-anak dari Semada Ngawi akan pakai jersey gelap. Dan sebelum kita ngobrolin lebih lanjut soal pertandingan, kita mau lihat statistiknya dulu teman-teman ya. SMA Gloria 1 Surabaya ini punya total field goal 44% dengan keberhasilan free throw kurang lebihnya 42% ya teman-teman. 206 kali rebound, 140 assist, dan 202 steal, lumayan. Dan total poin mereka selama kompetisi region adalah 478. Kali ini kita bergeser ke Ngawi dengan total field goal 42%. Anak-anak Semada Ngawi punya prosentase free throw yang cuma 24%. Rebound mereka cukup tinggi, 110. 28 assist dan 83 steal sudah mereka hasilkan. Dan 172 poin sudah mereka bikin juga selama gelaran East Java Series East Region. West Region. Dan kali ini adalah key player dari anak-anak Gloria 1, sang kapten Setio Giovanni. Dari 7 pertandingan, Setio sudah menghasilkan 64 poin total dengan field goal-nya 51%, rebound-nya 23%, dan sudah bikin 36 assist. Lumayan ya. Sementara yang dari Ngawi ada Nadia Bella Pratiwi. 3 kali main 39 poin per pertandingan, rata-rata 13 poin ya. Field goal-nya lumayan tinggi, 58%, 16 rebound dan 5 assist. Kita lihat ya. Nanti bagaimana kedua pemain Nadia Bella dan Setio Giovanni menunjukkan kemampuannya di pertandingan kali ini. Meskipun Setio Giovanni ini total bikin 64 poin, sementara Nadia Bella 39 poin, tapi field goal-nya Nadia lebih tinggi dari Setio Giovanni. Ini yang patut diwaspadai ya. Berarti si Nadia ini mainnya lebih efektif. Kedua sekolah sudah berada di bench masing-masing. Ini masih pelatih ya, masih memberikan instruksi terakhir sebelum pertandingan dimulai. Kamu yang sudah join di YouTube ataupun di TikTok, boleh sampaikan dukungan kamu di live chat ya. Kamu dukung Semada Ngawi atau Gloria 1 nih? Monggo-monggo dituliskan saja di live chat, nanti akan saya coba bacain ya. Anyway, ini kayaknya udah jam pulang sekolah. Apa belum ya? Dimanapun deh kamu nonton sore hari ini, yang pasti semoga hari kamu Minggu selalu ya. Halo Kalista, waduh menyapa Moji juga nih.
yang di YouTube tadi sudah kita sapa, kita cek yang di TikTok ya teman-teman ya. Oh, yang di TikTok belum kesambung nih. Di TikToknya @dblindo ya guys ya, kalau kamu mau ngefollow. Kalau di YouTube-nya adalah di BL Play kalau di join, atau bisa streaming juga via aplikasi kita di BL Play namanya ya. Tinggal cek aja di App Store, kamu bisa download. Nanti semua informasi seputar Honda DBL bareng KFC se-Indonesia tahun ini bisa kamu cek di sana. Mulai dari berita, statistik, apalagi ya, banyaklah pokoknya. Saking banyaknya saya sampai lupa loh. Dan tip off akan segera dilaksanakan. Dan bola langsung diambil oleh Gloria. Oh, baru 4 detik langsung SMA bikin poin ya, anak-anak Gloria 1 SMA Negeri 2 Ngawi. Dan kali ini Semada Ngawi masih mencoba mencari celah. Kalau kita lihat anak-anak Gloria 1 langsung full press, benar-benar enggak ngasih kesempatan. Oh, nice pass, but bad finish. Aduh, masih belum berhasil tadi. Gloria 1 jersey terang ya teman-teman, anak-anak Semada Ngawi jersey gelap. Oh, sempat terjatuh, tapi bukan fall. Oh, foul kembali dilakukan oleh anak-anak Gloria 1. Sehat selalu buat Moji, jaga kesehatan. Terima kasih. Ada Pak Wong Pandalungan. Terima kasih. Yang pasti udah baik, nular ke yang doakan ya. Oh, hampir saja tadi ya. Tapi berhasil diamankan oleh defense line dari Gloria 1. Dan kali ini bola beralih ke anak-anak Gloria. Dan time out langsung diambil oleh Semada Ngawi. Kita istirahat sebentar ya teman-teman ya. Negeri 2 Ngawi. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OAR Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam... Masih 7,5 menit, waktu tersisa untuk quarter 1 berarti ya baru 2,5 menit berjalan ya. Gloria 1 sementara masih unggul 2-0. Yang sudah join di TikTok, selamat sore teman-teman. Ada 1400-an orang ya. Jangan lupa kasih mawar, kasih hadiah. Boleh.
Nah dia kali ini key player dari Semada Ngawi. Melebar ke kiri. Layup, oh gagal. Rebound diamankan oleh Gloria 1. Stio Giovanni sekarang, oh foul. Bola untuk Gloria 1, ah lepas. Masih kebingungan di ringnya Gloria 1. Masih Semada Ngawi. Oh. Shot clock sudah habis teman-teman. Nah, kan. Nice defense dari Gloria 1. Umpan jauh ke belakang. Oh, nice pass. Another nice pass. Good finish. Nama game ini, nama gamenya adalah East Java Championship Series. Gloria 1 Surabaya melawan SMA 2 Ngawi. Oh, tanpa penjagaan, aduh. Tapi syutingnya tanpa perhitungan tadi akhirnya gagal. Kali Nadia, oh, defense yang bagus. Kembali Gloria 1 for 2 dan fall. Gangguan tangan yang tidak perlu tadi. Ini apresiasi juga ini untuk coachnya Semada Ngawi. Cewek ya coachnya ya Semada Ngawi. Free throw Gloria 1 masuk. Second attempt. Jersey number 28, second free throw, masuk. Two of two. Semada Ngawi harus mulai menemukan ritme pertandingannya ya. Kalau nggak gitu bakal ketinggalan lebih jauh lagi nih. Nadia sedikit ke belakang, masih bisa diambil bola tadi. Fast break, gagal. Dua free throw diberikan kesempatan untuk Semada Ngawi. Pecah telur ya bahasanya ya. First attempt. Final North Region loh sudah selesai. Yang sekarang main adalah finalis North Region. Finalisnya South Region, kemudian East Region dan West Region dari Jawa Timur. Ini udah finalis doang ini yang main ini. Udah mantap jiwa lah pokoknya. Gloria, nice pass. Oh, luar biasa. Semada Raina. Long pass, lost control. Loh, turnover lagi anak-anak Semada Ngawi. Titip salam boleh tak? Boleh Dimas, silakan.
Fahmi kok tribunnya sepi, wah ini anak-anak Ngawi kayaknya lagi pada ulangan kayaknya ya, jadi belum bisa hadir. Umpan melebar. 4-3 gagal. Umpan ke depan berhasil dicuri. Oh, jump ball situation. Ya mau kirim-kirim salam boleh lo ya. Silakan, silakan, silakan. Subdivision. Pergantian pemain. Anak-anak Gloria masuk ya. Ini di rosternya Gloria ada dua pemain dari Bali atau dari Bali atau keturunan ya. Nanti deh kan kita jelasin ya. Back to the game. Oh, tiga orang. Oh, nice pass. Another pass for Nadia. Oh, nice block juga. Ini press dari anak-anak Gloria 1 sukses bikin Ngawi gak bisa ngapa-ngapain loh ini. Dan shot clock-nya habis, teman-teman. Cheryl lah ini enggak tahu ini. Kemarin atau di North Region mainnya ngeyel loh Gloria 1. Top lah. Tapi enggak ngerti ini kenapa kok. Agak-agak beda nih sepertinya ya. Aduh, lepas. Tuh ke depan. Oke, temannya ada yang kosong. Memilih untuk masuk sendiri. Alos. Defensive rebound. Salam buat Gloria nomor 10. Ini siapa ini Gloria nomor 10? Oh, ada Mayvina. Masuk lagi. Poin yang dihasilkan oleh jersey nomor 18 Nathania Nicole Sasongko. Big woman dari Gloria 1 ya. Keluar 3 point attempt. Masuk. Alfiana Zahra. Smadangawi. Smadangawi berhasil bikin poin di penghujung quarter 1 ya. It's okay, masih ada 3 quarter kita lihat. Nathania. Masuk lagi Nathania. Last 10 second. And 10 detik lagi. For the first quarter. Oh, berhasil dicuri. Bola dari Nathania tadi. Oh, masih gagal ternyata. Dan berakhir sudah quarter 1, teman-teman. Kita istirahat sebentar 2 menit. Habis itu lanjut di quarter 2. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken. Hanya di KFC, jagonya ayam. Kenyang bikin menang.
Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Yes, kuarter 2 dimulai kembali. Glory 1 sementara masih unggul 12-3 dari Smada Ngawi. Apa ini Pak Aji, tolong disampaikan. Salam buat Robitul yang sedang merantau di Ngawi. Oh, masuk. 3 poin tadi dihasilkan oleh Gloria 1 Surabaya. Payback 3 point. Langsung dibalas oleh anak-anak Smada Ngawi. Another chance for Gloria 1. 3 point. Gagal percobaan dari Michelle Angelina. Oh, masih berhasil dicuri kali ini Smada Ngawi. Mas, kita lihat. Aduh, gagal Alfiana Zahra tadi. Nice one Komang Mariani kepada Michelle Angelina. Nice move. Club jumper. Masuk. Luar biasa. Mayvina tadi. Nice pass. Nice move. Nadia dan foul. Foul. Two shot, three throw. Substitution. Free throw diambil oleh Nadia, kapten sekaligus key player dari Smada Ngawi. Masuk. Nadia, aduh, gagal yang kedua. Margin menyisakan 10 poin sekarang. Here we go, Mevina, Lisandra. Berhasil diamankan bola. Kali ini Nana Smada Ngawi. Rosita lepas. Lisandra kepada Komang. Oh. And one. Ini seperti yang sudah saya bilang ya, Komang Mariana Putri Sekarsari. Ini murni dari Bali nih Putu nih. Gagal. Nadia ke depan. Ditahan sebentar oleh Rosita. Ow. Terlepas bola. Blue Star inbound. Salam buat Fatanu Abian. Oh. Abian, kamu dapat salam dari Bagus ya kan? Cowok salam ke cowok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu sah. Salam buat sahabat. Smada right now. Smada Ngawi kali ini. Awas, jangan sampai lepas bolanya. Kestil kamu nanti tuh kan.
Oh, fall ternyata dilakukan tadi oleh Kayla Hanania. Oh sorry, Cheryl. Kayla tidak dibawa sepertinya ya. Here we go, Nadia. Oh, umpan ke belakang. Sulit sepertinya, airball. Masih bisa diambil, tapi sepertinya sudah keluar. Nice pass. Here we go, Komang. Euro step. Gagal, masih Komang. Empat orang mengganggu dia. Pass, ah. Nice intercept. Miskom tadi. Defense line yang cukup tertib dari Anak Gloria 1. Berhasil menghalau bola dari Ngawi. Oh, nice feint dari Cheryl. Harus saya akui defense-nya Gloria 1 ini, wih, top. Nah, kan ke-steal kan? Ke-steal. Cheryl, sendiri Laya. Dia. 2 point. Defense-nya Gloria 1 bagus. Tinggal menunggu kesalahan dari anak-anak Semada Ngawi langsung bikin poin mereka. Semada right now. Nah, dia. For 2. Masih belum keluar sebentar, kembali mencari celah dan gagal. Rebound untuk Ngawi lagi, for 2, kembali gagal. Kembali cepat sekali Komang. Aduh, sayang sekali. Mengontrol ritme sekarang kok si Smada Nadia right tadi ya. Now. Here we go, jersey number 3 for Ngawi, go to number 6. Masih mencari celah, nah kan steal. Berhasil ke steal. Ini dia Komang, mudah saja. Time out, SMA Negeri 2 Ngawi. Diambil oleh Semada Ngawi. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Back to the game.
Kembali Semada Ngawi. Second quarter still. Masih mencari celah sekarang Nadia. Gagal lagi. Masih belum. Nadia mencari kawan untuk diberikan umpan. Kali ini ball handling yang buruk tadi dari Nadia Wirapasya. Star inbound. Setio Giovanni sekarang ke tengah. Mencoba keluar sedikit. Drive. Setio Giovanni. Pass to Komang. Masuk. Semada Raina. Here we go Nadia. For two. Gagal lagi Nadia. Gangguan dari pemain bertahan Gloria sukses bagi Nadia. Gagal masukkan poin dan Setio Giovanni tanpa gangguan berhasil menambah skor menjadi 29-7. Masih belum Semada Ngawi, kita lihat. Oh, out of field. Sup. Malang sama Jember yang menang siapa? Malang. Inbound. Hampir saja ke steal tadi. Masih anak-anak Semada Ngawi for two. Almost. Kembali gagal. Offensive rebound. Oh, Setio Giovanni tanpa jagaan dan masuk. Cukup sulit ya anak-anak Semada Ngawi untuk mengejar ketertinggalan. Ayo guys, kasih set play yang baru dong. Bener nih, beberapa penonton udah bilang nih permainannya Ngawi cenderung monoton ya. Long pass. Oh, another point for Setio Giovanni. Dan sekedar info, anak Gloria 1 cuman membawa 8 orang pemain, sementara anak Ngawi bawa 10. Tapi tetap masih kesulitan ya. Oh, Nadia for two. Gagal lagi Nadia. Long pass. Layup. 2 points. Alan, bang, ini kalau landscape gak kelihatan skornya. Beneran ya. Oh, digeser aja itu. Di swipe ke kanan. Jadi biar komennya ketutup. Kalau komennya ketutup, baru full screen. Yang di TikTok ya. Nice. Swipe kanan di layar. Subdivision. Gloria kenapa cuma 8 lah, ini enggak ngerti juga ini keputusan dari coach ini. Dan berakhir sudah quarter 2. Skor 35-7 untuk keunggulan Gloria 1 Surabaya. Kita istirahat sebentar 10 menit. UBS Gold memberi kemudahan berinvestasi melalui website e-commerce ubslifestyle.com. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio.
Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang.
Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs. Blessings anymore. Never be the girl I was before. I'ma let the good things in my life break down. From the sky drop like confetti. All eyes on me. So VIP. All of my dreams. From the sky drop like confetti. Drop it down. You're missing me. But I'm finally free. I got what I need. So let it rain down like confetti. Flashing lights. I ain't gotta worry on my mind. Know what you meant. I realize that I don't need ya. I don't need ya. So DJ, say my name like it's my birthday. You're just a memory. I'm boy, I don't need ya. I don't need ya. Should've left your ass from time ago. Didn't love me then, but now I do. I'ma let the good things in my life bring down. From the sky drop like confetti. All eyes on me. Do. I said, what? hold on, what he said he did to you? Caught him sending dick pics and a couple of nudes. Shit, we could chop it off and I'ma bob in his dude. I don't play that shit, beat his ass on, ride or die on. Nigga, I'm a yucca, oh no, I'm an artsy bitch. You're gonna miss these lips, now I'ma have to slap yours on my slow verse and tips. I'm a cancer baby, but I got Scorpio ways. Quite a high on all my cards, top one is my face. Get a petty in my testy, yeah, there's plenty of space. New igor on the block, they all copy and paste. Body on Chloe, ain't giving you a chance, I'ma give it to your homie. Mood on petty, so promiscuous, you ain't getting this. From the sky drop like confetti. All eyes on me. So VIP. All of my dreams. From the sky drop like confetti. You're missing me. But I'm finally free. I got it. I don't need it to rain down like confetti. Oh la la la. Oh la la la. Let's go. Like what? I'm off it and I like that. I dance to my own drum. I'm sorry if you can't handle this, but that's not my fault. Yes, back to the game. Quarter 3 sudah dimulai kembali. SMA Gloria 1 Surabaya melawan SMA Negeri 2 Ngawi di Honda DBL with KFC 2022 Championship is Java Series. Kali ini Semada Ngawi masih punya PR ya. Oh, in and out. Punya PR untuk memperpendek jarak. We back to the game. Kali ini Komang. Oh, nice move. Easy for two. Baik, masih Semada Ngawi. Oh, berhasil dicuri. Kembali ke Komang. Setio Giovanni. Oh, gagal. Upaya dari Cheryl tadi ternyata belum bisa bikin poin. Kali ini Rosita Syahri tadi. Alfiana kepada Pipit. Pipit Marcella. Masih Pipit. Dan foul. Dua free throw diberikan untuk Semada Ngawi.
second attempt. Bibit Marcella, free throw, gagal. Another chance, oh, berhasil diamankan Stio Giovanni sekarang. Berhasil, oh, fall. Wow. Hampir saja lepas dari pengawalan. Yang barusan join di DBL Play, selamat. Oh, masuk. 2 atau 3 tadi. Oh, 2 poin ternyata ya. Yang barusan join di DBL Play, selamat sore teman-teman. Kamu semua lagi nonton pertandingan Gloria 1 melawan Semada Ngawi. Ini Championship Series ya. Jadi di region masing-masing kedua sekolah ini adalah finalis. Tapi kalau Gloria 1 kemarin juaranya untuk North Region atau Surabaya. Masuk Komang Mariani menambahkan poin untuk Gloria, total dia sudah bikin 10. Pas. Oh. Aduh, lepas. Pipit Marcella. Stio Giovanni sekarang Gloria masih mencari kawan-kawan. 3 point gagal. Oh, cukup menyakitkan tadi jatuhnya. Semoga gak kenapa-napa ya, itu kepala belakangnya terbentur sepertinya. Ya, terbentur kepalanya. Yang nyangkut penguasa lapangan kalau belum ikut DBL Indonesia. Jersey nomor 1 dari Gloria 1 ya. Jane Lavinia. Yang mantap lebih siap menghadapi semua tantangan. Dan langsung pergantian pemain dilakukan oleh coach Desendru Budio Tinoto, coach dari Gloria 1. Kembali Gloria 1 gagal upaya dari Nathania tadi. Semada Ngawi kali ini. Aduh, lepas bolanya. Komang, ball handling yang luar biasa tadi. Stio Giovanni kembali ke Komang. Here we go, 3 point gagal. Upaya dari Aiko. Ini dia Nathania Nicole Sasongko. Masuk. Berhasil Semada Ngawi mencetak poin. Kali ini Komang. Stio Giovanni percobaan 3 poin gagal. Semada Raina. Semada Ngawi masih. Oke, okay, foul ternyata. Komang kembali kepada Stio Giovanni, key player dari Gloria 1. Jauh kepada Komang.
kepada Nathania Nicole. Fall. Ini sekedar info guys ya. Nathania Nicole yang tinggi itu, dia adalah pemain timnas U18 basket putri. Jersey nomor 12 Smada Ngawi. Fall out. Masuk Nathania. Second attempt. Two of two. Dua masuk. Kembali anak-anak Smada. Ini mainnya di DBL Arena mainnya ya, di DBL Arena Surabaya. Kembali foul dilakukan. Foul to shot. Michelle Angelina. Free throw. Ya, harusnya Ngawi lebih main pass to pass. Nah, ini dia nih yang apa? Pada akhirnya enggak bisa berkembang ya permainan dari Smada Ngawi. Mereka pass to pass-nya kurang. Nah, kemudian bentuk offense-nya dari Smada Ngawi biasanya drive ke depan lalu shoot dan kadang turnover juga. Here we go, Stio Giovanni kepada Komang. Ke tengah, Nathania. For three. Rebound oleh Stio Giovanni. Kali ini Michelle kepada Komang. Nathania. Gagal lagi. Komang mencoba keluar. Oh, lepas Stio Giovanni. Justru berhasil bikin poin. Nah, benar ya. Bolanya Smada Ngawi ini enggak ngalir. Lihat nih, udah. Toka. Wow. Jadi kalau saya lihat anak-anak Smada ini passing kalau sudah kepepet. Udah di-press ya. Terus enggak ada kesempatan untuk drive, akhirnya cari teman untuk kasih bola. Pergantian pemain dilakukan oleh Smada Ngawi dan sekarang bola untuk Gloria 1. Meviana berhasil ditampol tadi tapi kayaknya masih tetap diamankan. 3 point kita lihat masuk. Lagi-lagi poin Gloria 1 dihasilkan kali ini oleh Michelle Angelina. Jumble situation. Felix lu. Ya udahlah ya. Komentar yang kurang sportif memang harus diamankan. Nathania. Nice one, under 1 minute untuk quarter 3. Bagas Iqbal. Benar. Ada basket aja udah syukur, beda sama kota besar ya. Ini dia yang patut kita apresiasi dari teman-teman dari Ngawi, dari kota-kota lain di luar Surabaya yang sudah hadir. Dan salah satu komitmennya DBL untuk mengembangkan basket yaitu
Jawa Timur. Kalau dulu cuma ada utara sama selatan, tahun ini kita bagi 4. Jadi di Surabaya, di Malang, kemudian di Jember dan Madiun. Harapannya itu lebih menemukan lagi kita nih bakat-bakat luar biasa di basket. Siapa tahu kalau cuma Malang dan Surabaya doang, kan kelewat nih beberapa kota, Pacitan dan Banyuwangi dan sekitarnya kan kelewat karena terlalu jauh. Siapa tahu dengan pembagian regionnya itu jadi 4, bibit-bibit dari kota-kota lain bisa terangkat lagi. And this is the end of the third quarter. Gloria 1 versus Madang. Oke, istirahat sebentar ya guys ya untuk menuju quarter 4. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Yah, kalah. Laper sih, gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Rumah Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Rumah Makis Crackers, kenyang bikin menang. Berkarya, tantang bersuara. Dukung setiap langkah bebas karyamu. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? And now back to the game untuk quarter terakhir. SMA Gloria 1 Surabaya melawan SMA Negeri 2 Ngawi. Oh iya, ini tadi ada yang nanya ya, Dabel Madiun mainnya di mana? Di Gor Wilis. Tapi sudah selesai. Kan ini kalau Championship Series yang kalian tonton sekarang itu adalah finalis dari keempat wilayah tadi. Masuk Nathania. Two point. We back to the game. Last quarter. Kita lihat Komang kepada Setio Giovanni. Komang gagal. Nathania. Aduh, gagal. Too strong. Iza, sekolah-sekolah Surabaya udah beda cara dapetin pemain dengan memberikan beasiswa ya. Betul, ada beberapa sekolah di Surabaya memang biasanya memberikan beasiswa untuk apa anak-anak SMP yang berprestasi atau yang berbakat di bidang basket.
Kali ini Komang. Mudah saja. Kita lihat Smada Ngawi. Ah, berhasil ke steal. Steal Giovanni, umpan ke depan. Ternyata dikembalikan ke belakang, bola untuk Nathan, ya berhasil di steal kali ini Nadia. Nadia. Oh, sorry. Jersey number 3 bukan Nadia ternyata. Alfiana tadi. Ke belakang Alfiana. Oh. Steal Giovanni sekarang. Belakang kali ini Komang kepada Michelle. Steal Giovanni for three. Gagal. Rebound untuk anak-anak Smada Ngawi. Alfiana sekarang. Yuk teman-temannya cari bola dong. Oh, lepas. Tapi sayang sekali gagal dipertahankan. Cross. Sto Giovanni Michel kali ini ke depan press kepada Komang. Easy two. Yuk teman-temannya gak ada yang minta ini. Pas nomor 3. Driver 2 masuk. Alfiana Zahra bikin poin. Oh, Nadia sudah fall out ternyata. Key playernya Smada Ngawi fall out jersey nomor 12 Nathania. Gagal. Almost. Kayaknya Smada Ngawi harus kurang-kurangin drive deh. Tuh kan. Ngawi gak ada shooternya ya, sepertinya gak ada deh. Anak-anak Smada Ngawi lebih fokus ke drive, lalu shot di paint area. For three, gagal. Oh. Masih Stel Giovanni. Michelle tadi mencoba keluar ternyata masih belum. Kali ini Komang. Oh. Foul ternyata. Mayfina Lisandra kembali bermain setelah tadi sempat kebentur kepalanya ya. Dan ternyata baik-baik saja bisa kembali ke lapangan. Nih, kenapa DBL ada futsal? Gak ada futsal di DBL. Kan developmental basketball league, betul. Bukan developmental bola sepak league. Oh, nice pass. Two, gagal. Habis ini ada game lagi. Ada. Setiap hari ini ada 4 apa 5 pertandingan per hari. 4 ya. Setiap hari ada 4 pertandingan. Start jam 1 siang sampai sore. Aduh, sayang sekali. Yang cowok kapan? Abis ini yang cowok. Yang jelas per hari itu cewek cowok main.
di DBL Arena Surabaya, Kakak Wilujeng. It's okay, Komang. Kestio Giovanni for three. No play play, Stio Giovanni jersey. Number 9 for Gloria 1. Dan ini semua pemain Gloria sudah bikin poin, guys. Semuanya. 3 point masih belum. Masih bisa diamankan. Kali ini kembali Semada. Aduh. Kali ini Gloria 1, Aiko. Kembali ke Stio Giovanni, Michelle kembali ke Stio Giovanni. Stio Giovanni. Masih belum. Aiko rebound kepada Stio. Terbuka dia 3 point. Gagal. Yang menang jersey putih. Jersey putih adalah Gloria 1, yang gelap adalah Semada Ngawi. Time out diambil oleh Semada Ngawi. Semada Ngawi. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OAR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OAR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. And now back to the game. Benedictus Benny, skornya itu ada di pojok kanan bawah ya, baik di YouTube ataupun TikTok. Oke. Okay. Jadi tinggal cek aja skornya, nama sekolah yang main dan kuarter berapa sudah ada di sana. Oh, gagal, di blok saja tadi. Pada akhirnya saya melihat ada percobaan 3 poin di kuarter 4 dari Semada Ngawi. Setelah sepanjang pertandingan mereka lebih banyak drive. Satu orang ya. Padahal bisa loh mereka 3 poin tuh. Komang. Gagal. Sementara Gloria 1 kalau kita lihat ya udah mulai banyak 3 poinnya dari tadi. Stio Giovanni, Komang. Luar biasa ini. No supporter kah? Bukan no supporter. Emang Gloria 1 tidak ada catatan supporternya tinggi. Kalau Semada Ngawi ya kita wajar karena jaraknya lumayan jauh. Oh, sendirian dia. Komang Mariani Putri menambahkan poin untuk Gloria 1. Total dia sudah bikin 14 poin. Bahkan lebih tinggi raihannya Komang personal ya daripada skornya Semada Ngawi. For 2, gagal. Ini cuma SMA kah? Lu belum tahu DBL dia. DBL memang cuma buat SMA, Developmental Basketball League hanya untuk SMA. Coba cek di akun Instagram DBL Indonesia atau baca beritanya di dbl.id. Nah, itu semua udah lengkap deh. Apapun yang kamu cari tentang DBL ada di sana semua. In and out gagal ternyata free throw yang dihasilkan. Mini DSB ya di DBL Arena. DBL Arena kan di Surabaya, guys. Steve, gak bisa.
Jadi DBL ini adalah kompetisi antar sekolah. Kemul, iya. Kalau dari instansi emang kita nggak bisa gimana-gimana ya. DBL cuman ya udahlah, kita ada inisiatif untuk wow, 2 point yang luar biasa dihasilkan oleh pemain dari Semada Ngawi tadi. Under 1 minute. Jersey number 9 Rosita Syahri. Kemul, iya. Itu kita no comment ya. Yang penting DBL tetap berjalan lah. Tapi kita tetap sowan lah sama instansi. Masuk. Tambahan poin dihasilkan oleh Jane Lavinia. Best under basket still miss. Iza, bener banget. Tapi Blitar nih kayaknya udah mulai lumayan ya. Oh, masuk lagi skor. 7 detik tersisa dan kita sudah tahu siapa pemenangnya, teman-teman. Anak-anak Gloria 1 bahkan sudah meletakkan bolanya, menandakan pertandingan telah selesai. Kemenangan besar Gloria 1 atas SMA 2 Ngawi 71-15. Kalau Gloria 1 memang kita gak kaget ya kalau dia menang, karena mereka lah juara region Surabaya, North Series. Tapi yang pasti kita juga patut mengapresiasi Semada Ngawi yang sudah jauh-jauh ke Surabaya. Mereka bertanding dengan sportif, ngeyel. Dan semoga dengan kedatangan mereka ke DBL Arena melawan Gloria dan bertemu dengan sekolah-sekolah peserta lain bisa memberikan pengalaman luar biasa. Harapannya tahun depan Semada Ngawi punya permainan yang lebih kece badai dan bisa memenangkan gelar di Honda DBL East Java Series. Selamat buat Gloria 1, lanjut ke Fantastic Four. Dari saya Ajib Syahrian. Pamit undur diri dan kita ketemu di pertandingan selanjutnya ya. Bye bye. Dan Fala Sport sendiri akan berlangsung besok, teman-teman semuanya. Dan teman-teman Gloria 1 Surabaya akan melawan teman-teman dari SMA Negeri 8 Malang yang tadi baru saja juga bertanding di Honda DBL with KFC East Java Championship Series. Oke, buat teman-teman Gloria boleh berbaris di tengah lapangan. Di sini aja. Foto bersama dulu teman-teman semuanya. Tim dance-nya ikutan aja. Let's go. Teman-teman Gloria, seperti biasa ketika aku bilang DBL, jawabnya Indonesia. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 DBL. Sudah aman. Terima kasih teman-teman Gloria 1 Surabaya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton live streaming ini. Kita akan berjumpa lagi nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke pertandingan tim putra Honda DBL with KFC Java Championship Series, akan ada
azaware.com 3x3 competition. So, buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di sini dan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sampai jumpa. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya, renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Berbagai rasa menyegarkan nafas seketika. Biltan menyegar nafas.